beri saya fasilitas tempat di sini untuk berbagi cerita soal pengolahan konten video untuk komunikasi publik TNI AD. Nah, jadi kenapa saya mencoba harus memaparkan soal konten video ini? Karena apa ya? Karena konten-konten terkait TNI, TNI AD, AU itu selalu mempunyai basic penggemar yang sangat tinggi. Karena dari kelompok saya yang membidangi ini bisa ikut membidangi lah, bisa ikut terlibat dalam pembuatan konten-konten video tersebut. Karena itu tadi, pertama untuk tujuannya satu, prinsipnya itu untuk mendekatkan TNI dengan rakyat dan semakin dicintai rakyat. Jadi sehingga apa, masyarakat merasa sense of belonging terhadap TNI semakin tinggi. Tugas intelijen sekaligus merangkap fungsi penerangan di samping.